Baik anak-anak, hari ini ibu akan tanya kalian satu persatu, udah pada ngapain selama liburan di rumah? Melakukan kegiatan apa aja? Kita mulai dari Dino. Dino bu, Dino ikut papa mama ke pegunungan. Terus kita di sana petik stroberi. Udaranya sejuk. Wah, kegiatan yang positif. Kasih tepuk tangan semuanya. Sekarang Cindy Laura udah kemana aja? Cindy Laura pergi ke museum, Ibu Guru. Barengan mama papa saya melihat benda-benda bersejarah untuk menambah knowledge. Wah, bagus banget itu. Ke museum itu adalah hal yang baik ya anak-anak. Tepuk tangan. Kalau Bonnie ngapain? Bonnie ikut kelas boxing, Bu Guru, selama liburan. Ayo, siapa yang berani sama Bonnie? Olahraga. Bagus itu Bonnie. Olahraga selama liburan adalah hal yang sangat positif ya anak-anak. Terakhir, Draco. Draco di rumah ngapain aja? Draco, Bu Guru, aduh. Kalau Draco, Bu Guru, selama liburan melatih bahasa Korea. Maksudnya nonton drama Korea, Bu Guru. Annyeonghaseyo, saranghaeyo, kumbawa. Tapi ibu juga sih. Akhirnya masang wifi juga. Kira-kira gue kasih password apaan ya biar orang-orang gak bisa nyambungin wifi punya gue. Aku punya ide. Passwordnya adalah ada deh kepo lu. Pasti gak akan ada yang bisa nyambungin. Ada yang seneng banget nih kayaknya karena abis masang wifi. Sebagai tetangga yang baik, gimana kalau gue minta password wifi-nya, boleh gak sih? Kita tetangga deket nih, kita bestie banget nih, kita kan temen main ya kan? Boleh dong dibagi password wifi-nya. Ogah, males banget deh. Yeay, jangan pelit-pelit dong lu. Pasti passwordnya angka ya kan, dari 0 sampai 9 kan, aku coba ya. Ya gak bisa, kasih tahu dong passwordnya please. Kalau aku kasih tahu pasti dia juga gak akan tahu. Ada deh, kepo lu. Apaan passwordnya, kasih tahu? Ada deh, kepo lu. Gak tau deh, bete gue, bete. Kayak ngambek, padahal udah gue kasih tahu passwordnya apa.